Saya Haji Bukun Sri Agong Cepat. Terlanjur kata berkasar cara tak memberi saksi sebenarnya yang dikasihi untuk kami berdua sayang kita terdekat setelah lumrah hidup setiapnya berbunga pasti akan berakhir dan setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Justru sudah sampai masa saya mesti kemudian saya pulang dengan satu perasaan mesti. Dan syukur kerana amanah ini telah saya laksanakan dengan sepenuh berat saya. Soalannya sama ada saya ucap ataupun tidak. Saya membuat riwayat mix. Sokar. Sebagai kesenangan saya terakhir, buat seluruh rakyat Malaysia jagalah perbaikan semangat hidup masyarakat dengan sepenuh. Inilah acuan sebenar untuk negara Malaysia yang sama-sama kita cintai. Saya kena merasa sedih seandainya perpaduan yang telah kita usahakan ini runtuh kembali akibat kelemahan dan kerapaan kita. Dengan penuh rasa keinsafan dan tawaduk, saya merafakkan kesyukuran kehadap Allah SWT atas segala nikmat keafiatan dan kemuliaan yang telah Allah SWT kurniakan kepada hamba mukmin. Sekali lagi terima kasih seluruh rakyat Malaysia telah setuju kehadiran saya dan Tuan Sekretari di sini. Saya ingin menyeru pada seluruh rakyat Malaysia untuk terus memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi pada Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Yang Baru. Syair bergema pelusuk Nusantara, gubahan bijaksana seorang pendeta, teruskan menjulang
rukun negara, setialah kepada raja negara yang tercinta.